Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Baru-baru ini timbul satu gosip berkenaan pengarah sensasi Samsul Yusof yang didakwa menjalinkan hubungan cinta bersama seorang ahli perniagaan yaitu Erini Diana. Malah tular sebuah video memaparkan foto Samsul di samping wanita cantik berambut keriting itu bersama rakan-rakan yang lain dalam sebuah acara dalam kediaman mewah. Bukan itu sahaja, rata-rata netizen pula mula mendakwa sama ada wanita berkenaan bakal menjadi madu kepada istrinya iaitu Ira Kazar. Lebih-lebih lagi apabila heboh di media sosial yang mengatakan Ira Kazar telah menerima kifara atas tindakannya menjadi penyondol rumah tangga Samsul dan bekas madunya Putri Sarah Liana. Terkini, nama Erini kembali menjadi buah mulut di platform TikTok selepas isteri pengarah sensasi iaitu Datuk Yusof Haslam iaitu Datin Fatimah Ismail menyukai video wanita berkenaan yang mengulas mengenai kelebihan kereta jenama mewah. Perkara berkenaan membuatkan ramai netizen menjadi lebih teruja serta berprasangka bahawa Fatimah telah memberi green light atau restu hubungan Samsul dan Erini. Bagaimanapun, sehingga kini masih tiada respon daripada pihak Samsul sendiri berhubung dakwaan gosip percintaan tersebut. Berdasarkan pemerhatian ekstra, netizen sehingga kini masih meninggalkan komen di ruangan Instagram Erini mengatakan wanita cantik berkenaan lebih sepadan dengan Samsul berbanding Ira Kazar. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.